Berikut ini cara untuk melihat file tersembunyi di HP Oppo. Jadi untuk kalian yang ingin melihat file tersembunyi, langsung saja berikut ini. Pertama, kalian bisa buka ini foto ataupun galeri. Nah, di galeri ini biasanya kalau bisa menyembunyikan album, itu bisa kita, tampilkan album tersembunyi ini. Kalian aktifkan. Intinya pilih akun 3 titik, pilih pengaturan, tampilkan album tersembunyi. Kemudian bisa juga kalian tekan lama di bawah ini, tekan lama. Nah, kalian masukkan sandi privasi, maka file tersembunyinya akan terlihat. Ini saya belum mengaktifkan. Kemudian dari file saya juga bisa tekan lama di bawah ini. Nah, sama juga, kalau kita tekan lama, dia akan membuka berangkas pribadi. Kalau untuk yang di sini, nah kalian pilih buka penyimpanan internal seperti ini, pilih ikon 3 titik, pilih pengaturan, pilih tampilkan file sistem tersembunyi. Nah, kalau ada awalan folder yang agak gelap ini, yang awalan titik itu dalamnya kalau ada orang menyembunyikan, di situ letak file sistem tersembunyinya. Kalau kita matikan, dia akan hilang. Nah, seperti ini. Itu caranya.